Nih yang itu dasaran gue. Kata bisa berdiri kalau nggak senang kenapa? Nggak semuanya berdiri. Ya, rapi. Ayo, Mokmin.
Ardiansyah. Mana? Natalia. Adin. Tahu kemana gitu? Adin. Ya salam Pak. Tahu. Namanya Budi ya. Raina Yulia. Mana? Ya, bajunya. Oke. Tanya. Pindah. Nanti ulang dari. Rika Febrianti. Mana? Kodok. Sahara. Siapa? Itu aja. Itu aja. Sahara Ting. Ya, rambutnya rapikan ke belakang. Septian FB. Rambutnya rapikan banyak banget lewat. Nah, gitu. Vanessa. Mana? Atau tampak dulu gak? Mana masuk? Masuk. Masuk. Julia Poting. Yunanus. Jermai Lukas. Mau jadi api ya? Itu potongannya tetap jadi api. Justina siapa? Yubi. Mana? Terakhir Christian Robi. Mana? Yang anak baru ya? Sekarang pasang kalian dari formulasimu. Satu kawanku kalau ada sampah silakan dibuang. Sebagai apa? Sebagai pemerintah
fungsinya? Sebagai hukum tertinggi. Selain itu apa lagi? Ada yang bisa? Sebagai kontrol. Sumber hukum tertinggi yang tertulis, yang sebagai konstitusi atau undang-undang dasar, sebagai juga sumber dari segala peraturan hukum selain Pancasila ya. Kalau UUD dan Pancasila kira-kira tinggi mana? Tinggi mana? Nah, siapa yang pilih Pancasila? 1, 2, 3, 15. Yang pilih UUD? 1, 2, 9. Nah, berarti tentang Pancasila ya. Kira-kira tinggi mana? Pancasila. Kenapa alasannya? Karena Pancasila itu apa? Pancasila dan UUD menurut kamu tinggi Pancasila karena apa? Nah, karena Pancasila itu apa? Dasar? Negara. Berarti sumber dari segala sumber hukum. Nah, UUD pun bersumber dari Pancasila. Kalau UUD itu cuma sumber dari sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum yang dibawa UUD. Nah, UUD ya bersumber atau terinspirasi dari Pancasila. Gitu ya. Jadi bedakan. Jadi yang paling tinggi adalah Pancasila karena Pancasila adalah ideologi. Nah, kemudian baru Undang-Undang Dasar 1945. Baru nanti bawahnya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan. Nanti ada beberapa peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Ya, ada tap MPR, ada undang-undang, ada perpres, ada perkabupaten dan provinsi. Nanti silakan kalian bisa lihat di video pembelajaran yang Pak Guru tampilkan. Siap ya? Nanti habis kita nonton video, kita nanti kembali seperti kemarin, kita membuat kelompok, kemudian kita belajar untuk berdiskusi memecahkan suatu permasalahan. Oke? Oke. Siap ya? Siap. Nah, masih lemah, siap? Siap. Sekarang silakan kalian amati dan cermati baik-baik video yang akan tayang. Setelah itu kita akan sampaikan yang pelajaran kali ini adalah makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Dan, nah, tujuan pembelajarannya adalah silakan dibaca. Saranting mana saranting? Nah, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Identifikasi. Baik-baik.
sudah saja ya. Tadi ada yang tidak jelas, ada yang terlewat? Ada lewat. Ulang benar ya. Dah. Itu cuma salah. Gabung ke kelompok 1 karena
Masuk polisi ya. Jangan ada teman-teman kita. Kita apa kata Pak Rero?
Ya, sudah biru sebagai
otoritas sendiri. Boleh kelompok berapa ya di RKP ini? Kita akan
Ini pada siapa? 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 Ini pada siapa?
Kami dari nama anggota kelompok apa tu cerita?
dalam perilaku. Selanjutnya, buatlah analisasi tentang gambar bawah ini. Gambar di atas adalah gambar para anggota DPR yang tergabung dalam badan legislasi. DPR sedang mengadakan rapat atau sidang pengembangan menetapkan dan mengesahkan undang-undang berjalan. Coba amati gambar di bawah ini dan berikanlah solusi yang mengatasi pelarangan tersebut. Gambar itu adalah siswa yang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dan tidak memakai helm. Dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat peraturan yang jelas bahwa anak yang belum cukup umur dan belum mempunyai SIM dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. 4. Menurut pendapatmu, apakah rakyat Indonesia sudah taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Menurut kelompok kami, tingkat kepatuhan rakyat Indonesia pada peraturan ini tetap dan dibuktikan dengan banyaknya kasus pelarangan hukum tindakan kejahatan dan tindakan pidana yang terjadi di berbagai peran Indonesia dan Indonesia. 6. Apakah fungsi dan peraturan perundang-undang dalam sistem hukum nasional? Menurut kami, secara umum fungsi perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan negara dan berbangsa dan bermasyarakat. Oke, udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Jawabannya sudah cukup bagus, dari kecilnya cukup bagus. Jawabannya pun sudah benar ya, tepat. Sekarang siapa yang masih ada di soal pertama? Dua. Siapa namanya? Tepuk tangan untuk Kristiana kelompok dua. Bacakan nomor 1, 2, dan 3. Baiklah teman-teman, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang terdiri atas kelompok Kristiana Krusioase, Servinus, Jenny Kalita, Dini Andriani, Sarah, dan Juventus Zidan. Jelaskan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Fungsi perundang-undangan adalah 1. Untuk memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan. 2. Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing. 3. Sebagai pembatas larangan perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku di masyarakat. Pak, sama nama berapa? 1, 2, 3. Buatlah analisis tentang gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah gambar para anggota DPR yang bergabung dalam badan legislasi DPR sedang mengadakan rapat atau sidang untuk membahas menetapkan dan mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan negara NKRI. 3. Amatilah gambar di bawah ini dan berikanlah solusi untuk mengatasi pelarangan tersebut. Gambar itu adalah siswa sekolah yang belum cukup umur mengendarai sepeda motor untuk
dan berboncengan tiga dan tidak memakai helm. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan membuat peraturan yang tegas bahwa anak yang belum cukup umur dan belum mempunyai SIM dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Siapa namanya? Yulia Citra, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lumayan, tetap
konsultasikan dan hasilnya. Silakan. Dan sabar sampai berhenti.
Desmanya selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, selamat.